Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa qurratu ayuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin khususan ila jamaah al-Azhar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perjumpaan yang luar biasa ini. Setelah bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, bersyahadat kepada Rasulullah dan kepada Rasul, kepada Allah dan kepada Rasulullah, lalu kepada seluruh tabi'in dan sahabat, terutama tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan kepada kita semua juga kue teleponnya yang udah saya cobain tanpa disuruh, mohon halalnya, minta halalnya. Enak. Ente kurang lama ngomongnya. Baru antangan-antangan begini, saya persilahkan kegagalan juga. Aduh, belum pastelnya, belum ini. Nanti tunggu lama, Ustaz. Ada kotaknya enggak bungkus? Saudara dan saudari, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berbicara fokus. Insyaallah hari ini saya enggak singgung Ahok. Saya enggak singgung Luhut, insyaallah. Dan saya enggak singgung Jokowi, insyaallah. Fokus kepada sejarah, ya. Dan saya nggak nyinggung Megawati, yeah. Yeah. Yang belakangan ini menjadi viral, ya. Yeah. Saya nggak singgung mereka semua, saya cuma mendoakan mereka semoga kembali ke jalan yang benar. Amin. Semoga Allah kuatkan menjadi iman dan Islam yang kuat di dada mereka. Amin. Yang kafir jadi mukmin. Amin. Yang mukmin jadi muttaqin. Amin. Dan kemudian bersama-sama mengganyang PKI. Amin. Mengganyang Kristen radikal. Amin. Mengganyang sisa-sisa Yahudi. Amin. Mengganyang orang-orang yang punya niat jahat kepada bangsa dan negara tercinta. Amin. Dan juga mengganyang orang-orang Cina yang datang dengan niat jahat. Amin. Kok amin enggak kurang? Saya udah bilang hari ini saya mau fokus kepada sejarah. Jangan mancing-mancing. Ini menghambat pandangan saya ke sana nih. Ya, menghambat. Nggak enak ada penghambatan gitu ya. Ini nggak ada hambat. Kalau ente ada atau nggak ada hambatan, reketek. Kalau mereka jangan gitu ya. Baik sahabat-sahabat sekalian dan dimuliakan Allah, hari ini kita bicara soal khusus. Khusus tentang perjuangan, pergerakan, penyebaran dan masuknya Islam ke Indonesia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan endingnya, kita mulai dari endingnya, mulailah dari yang akhir. Akhirnya dari pertemuan ini kita akan cacat dalam sejarah. Bahwa antum semua adalah orang-orang yang peduli dengan meluruskan sejarah. Ini diviralkan langsung, biarin, gue gak takut. Kepada anda para penguasa yang duduk di negara Indonesia, kepada antum yang Allah kasih amanah untuk duduk di negara tercinta sebagai para penguasa dan sebagai para pejabat, dengarkan tolong. Luruskan sejarah Islam Indonesia. Islam masuk ke Indonesia bukan dari pedagang gujarat India. Nih, mereka esek. Nih, Islam masuk ke Indonesia atas perjuangan dan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang menginjakkan kaki di bumi negara ini. Luruskan sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia
saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dari mana awal mula pedagang mujarab dari India? Dari mana? Dari mana ceritanya? Awal mula awal adalah ada seorang yang bernama Profesor Dr. Abdul Ghafur. S1-nya di Leiden. Leiden, tau Leiden gak Leiden? Redang tau Redang? Keran, keran. Leiden itu di Unpo Universitas di Belanda. S1-nya ini orang di Belanda, Leiden University. S2-nya juga di Leiden University. S3-nya doktornya juga di Leiden University. Orang hebat, jago. S1-nya tentang agama Islam. S2-nya tentang penyebaran Wali Songo, tesisnya. S3-nya disertasinya di Mekah, yaitu melihat perayaan-perayaan di Mekah. Sekaligus untuk melancarkan bahasa Arab, dia tinggal di Mekah, menjadi warga kehormatan di Saudi Arabia, karena dia seorang yang berwajah bule. Rambutnya merah, kuning, ya. Merah kuning beda ya. Rambutnya begitulah ya. Akhirnya dia disangkanya orang-orang yang mualaf, dia mendapat kehormatan khusus. Maka dia mendapat gelar doktor luar biasa di Leiden, tapi penelitiannya di Belanda. Siapa orang ini? Hidup tahun 1330-an sampai 1960-an. Dia siapa? Bernama Dr. Abdul Ghafur. Dan ternyata nama aslinya adalah Profesor Dr. Sunohur Ronye. Snokur kronya, snokur kronya. Tahu itu bahasa Belanda overdoser. Nama Belanda pas melang overdoser. Ubetah, terawetah gitu. Nah, itu khoras pika. Nah, orang inilah yang pertama kali mengatakan. Dia yang pertama kali mengatakan Islam lahir dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kayaknya betul. Islam masuk ke Indonesia, dia yang bilang melalui pedagang mujarab dari India. Dia juga yang pertama kali bilang Islam itu lahir dibawa oleh Nabi Muhammad. Seolah benar, saudara. Ya, sahabatku, seolah benar Islam lahir dibawa oleh Nabi Muhammad. Benar salah? Salah. Benar salah? Salah. Salah total, saudara. Islam bukan dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Nabi Ibrahim membawa Islam. Nabi Ismail membawa Islam. Nabi Ishak, seluruh Nabi membawa Islam, saudara. Tidak satu pun Nabi kecuali dia bawa Islam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini perlu catatan untuk antum dan antuna semua. Ya, dia yang pertama kali bilang itu, dia juga yang menuliskan sejarah Nabi Muhammad yang kemudian menjadi literatur utama kurikulum anak-anak, sehingga sampai sekarang kita menyangka Nabi Muhammad orang miskin. Supaya umat Islam lemah, ikut-ikut nabinya menjadi miskin. Padahal mana dia catatan yang menunjukkan nabi miskin? Cuma satu ahad yang menunjukkan nabi orang kaya dan berada, mutawatir. Lagi sholat, nabi ingat emas belum dibagi, masih ada di lemarinya. Lagi sholat, kita ingat toko, kita ingat koran, kita ingat toko, baju. Nabi Muhammad ingatnya apa? Oh, tadi emas yang belum dibagi, emas orang kaya. Orang kaya emas belum dibagi-bagi, masih ada di lemarinya, artinya masih banyak selemari itu emas, masih ada sisa belum dibagi, orang kaya. Jadi jangan bilang Nabi miskin dong. Nabi kaya raya, tapi dia bersahaja, dia memilih hidup yang sederhana. Itu Nabi itu memilih, kita kepaksa. Nabi memilih jadi miskin, kaya. Kita udah sanggup memilih, udah apa adanya. Bagaimana mau bikin cabai sekilo 200 ribu? Ada menteri yang mengatakan tanam cabai aja sendiri. Pintar kan menterinya? Sekarang SDNK naik, cetak aja sendiri. Betul ya?
Cangkulin aja sudah. Benar tidak? Betul aja lu. Begitu sulit tapi naik, tanam aja sendiri ya. Buat apa ada terus? Lu kan supaya sendiri supaya turun. Betul tidak? Orang daerah sih bisa diusulin Ji. Nah kalau kita bagaimana? Buka tanah aspal. Buka rumah aspal. Buka rumah, buka pipi, mobil lewat gitu. Satu rumah ini ngepas begitu. Halamannya di mana? Halamannya di mana? Buka rumah kita, halaman di mana? Kalau sebentar udah sebentar terus jauh ke sana. Keseret mobil sedang juga. Halamannya di mana? Sedang kita jadi keseret mobil. Suruh nangin cabai lah. Haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Nah, Nabi kaya. Tapi semakur orang yang mengatakan Nabi miskin. Nepek sama janda kaya bernama Khadijah, dia pemuda miskin. Ini semakur orangnya semua. Jadi kalau mau ngomong sejarah Indonesia, maka literatur yang mesti kita buang. Bukan kita luruskan lagi. Buang, buang. Literatur semakur orangnya. Corek dari kurikulum anak-anak kita. Karena semakur orangnya dengan jahatnya, dia adalah antek. Antek dari makin maju aja ini. Peace. Gak boleh peace, ahok lo. Ini gak boleh. Sampai yang ada Februari haram menggunakan dua ini. Yeah. Kalau peace jangan pakai peace, jangan. Yeah. Gimana dong ya? Ini Yahudi. Ini Yahudi. Illuminati tanda ordo pertama, yang kemudian jaya. Ordo kedua Illuminati dengan tiga ini. Ordo kedua, ordo ketiga dengan begini. Nah, ya itu satu, dua, tiga itu tanda Illuminati ordo-ordonya. Jangan begini lagi, begini nggak boleh, begini Pak Agus, begini Pak Anies, begini. Kode dia. Jadi bagaimana dong kodenya? Ya? Ah, gitu aja deh. Peace. Sampai tanggal 15 Februari, jangan sampai ngomong begini. Peace. Gak boleh ngomong begini. Haram! Ya? Lu baju kotak-kotak kenapa? Seperti orang sholat witir, betul?
Salat witir satu rakaat boleh tidak? Boleh. Salat witir tiga rakaat boleh tidak? Boleh. Salat witir dua rakaat boleh tidak? Boleh. Itu artinya lu boleh satu, lu boleh tiga, jangan sampai dua. Ingat-ingat witir. Betul? Ingat-ingat witir. Udah, jangan pancing gua ngomong ke situ lagi. Karena lu bakal otak-otak lu. Karena dia. Sekarang kita fokus lagi dengan sejarah Islam di Indonesia. Saya bawa materi nih, gak ada laptopnya. Ada flashdisknya. Soalnya laptop di sini, gue kasih flashdisk gue. Sambil disiapin. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya itu sebuah legitimasi yang ngantuk cukup mulutnya. Makin sedot kurus. Artinya itu sebuah legitimasi. Legitimasi bahwa Allah telah menyatakan telah sempurna firman Allah pun berarti telah sempurna perjuangan Rasulullah pun itu berarti telah sempurna semua amanah pun itu berarti khotbah terrisalah ya Rasulullah telah kau sampaikan semua amanah. Wabalagh amanah, ya, itu ucapan kita ketika dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khotbah terrisalah. Ya, telah kau sampaikan semua risalah, telah kau sampaikan semua amanah. Berarti dengan kalimat itu tidak sejengkal pun tanah di muka bumi yang belum didakwahi oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Pun kalimat itu berarti Allah telah meratakan nikmatnya, telah menyempurnakan Al-Quran, telah menyempurnakan tabligh, telah menyempurnakan dakwah yang membuat kita semua paham tak ada tanah sejengkal pun yang belum didakwahi oleh Nabi atau dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Ternyata terbukti saudara, terbukti kalau kita paham sejarah, kalau kita teliti sejarah, tak satu pun tanah yang tidak didakwahi. Termasuk tanah Sumatera, termasuk tanah Jawa, termasuk tanah Sulawesi. Ada 124.000 ketika Rasulullah SAW wafat jumlah para sahabatnya. Tapi yang ada di Baqi hanya sekitar 1.000. Kemana 123.000 sahabat-sahabat Nabi? Kemana? Padahal amanah Rasulullah kalau wafat dimakamkan di Baqi. Kemana semua? 123.000 sahabat Rasulullah. Di manakah makam dari Abu Ayyub Al-Ansari? Di manakah makam dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Di manakah makam daripada Bilal bin Rabah? Di manakah makam daripada Mu'az bin Jabal, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib? Di mana? Mereka tidak ada di Baqi. Mereka telah menjalankan amanah Rasulullah. Mereka ada terpencar ke seluruh pelosok dan ada di Indonesia, saudara. Dengan dalil ayat itu batal demi hukum. Ya. Teori yang mengatakan Islam itu masuk ke desa dari pedagang bujara. Mari kita teliti dulu sebentar sebelumnya. Islam bukan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW semata. Ini perlu dicatat dulu. Nabi Muhammad melanjutkan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa membawa Islam. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismi Ahmad. Falamma ja'u bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Nabi Isa itu mengajak kepada Islam. Surat Shaf ayat yang ke-6 dan 7. Shaf 61. Dan Shaf yang ke-14 lebih nyata lagi, Nabi Isa mengajak kepada kaum Hawari. Ya kaum Hawari, kata Rasul Isa apa? Kata
kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Hai orang yang beriman, jadilah pembela-pembela Allah. Jangan dengerin orang yang berkata, sejak kapan Islam perlu dibela? Kadal kebon. Bilangin begitu kepada mereka yang berkata, jangan, sejak kapan Islam perlu dibela? Kurang ajar itu bahasa. Islam tidak perlu dibela. Kalau gak ngerti ayat, diam aja bacaan. Jangan ngomong-ngomong kalau gak tahu apa-apa soal Tuhan. Allah yang suruh, hei orang yang beriman, jadilah pembela-pembela Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jadilah pembela-pembela Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin, man ansari ila Allah. Ketika Nabi Isa gelisah karena umatnya lebih condong kepada incumbent. Siapa incumbent saat itu? Raja Herodes dengan tentaranya Yudas Iskariot. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaum Hawari yang masih setia, sedikit, sedikit, karena yang lain lebih pro kepada petahana. Karena mereka berkata, gak apa-apa sama Herodes, karena Herodes membangun kota, karena Herodes membangun jalan, karena Herodes membangun MRT. Belum ada. Karena Herodes membangun gedung. Itu yang bangun tembok Masjid Al-Aqsa Raja Herodes. Sehingga orang berkata, gak apa-apa. Toh gak apa-apa. Kan dia gak melarang ibadah. Gak apa. Toh dia membangun jalan. Gak apa-apa. Dan dia mensejahterakan rakyat Palestina, dia, rakyat Yerusalem. Gak apa-apa. Jadi biarkanlah Herodes milih, dipilih nggak apa-apa, nggak usah kena bisa nggak apa-apa, gitu. Ya. Padahal tidak mau, Allah nggak redha yang demikian. Harus orang Islam, harus orang mukmin. Karena itu yang tidak beriman kepada Nabi Isa kafir, yang tidak memilih Nabi Isa kafir. Karena itu Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 52. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Washhad, saksikan, bi asyhadu, dengan kami menyaksikan, bi annana muslimun, kami semua orang Islam. Tuh kata Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad melanjutkan risalahnya Nabi Isa yang membawa Islam. Nabi Isa melanjutkan risalahnya Nabi Yahya, ketemu dia pada waktu itu di Sungai Efrat di Inggris dia. Lalu kemudian Nabi Yahya melanjutkan risalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria melanjutkan risalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melanjutkan risalah Nabi Daud. Nabi Daud melanjutkan risalahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melanjutkan risalah Musa. Musa melanjutkan risalah Nabi Yusuf. Yusuf melanjutkan risalah Nabi Yakub. Yakub melanjutkan risalah Nabi Ishak. Ishak melanjutkan risalah Nabi Ibrahim. Semua nabi muslim. Billati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimin min qablu. Ikuti agak laptopnya di sini sama saya. Ya. Kalau sampai di sini ada beberapa file. Ikuti agama nenek moyang Ibrahim, bahwa dia Allah, bahwa sama kumul muslimin amin qabl. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Jadi Allah menyatakan Ibrahim itu muslim, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifa muslimah wa makan musyrikin. Dan wasiat Ibrahim kepada anaknya, wawaslah Ibrahim dikata, wawaslah biya Ibrahim ya baniya, inna allaha astaghfarakumuddin, fatamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Musa, in kuntum muslimun. Nabi Isa, inna nahnu muslimun. Semua nabi, wa nahnu lahu muslimun. Karena itu akhirnya kita katakan, maka Islam berkembang pada zaman Nabi Ibrahim, namun pupus. Ada raja yang melarang. Lalu dilanjutkan dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Ismail, lalu pupus. Dilanjutkan oleh orang yang melarang. Dilanjutkan oleh Nabi Yakub,
lalu pupus karena ada raja yang melarang. Lalu dilanjutkan oleh Nabi Yusuf, pupus. Lalu dilanjutkan oleh Nabi Musa, pupus. Lalu dilanjutkan oleh Nabi Daud, Sulaiman wafat, terbentuklah agama Yahudi. Sudah saya jelaskan kepada antum sekalian dulu. Lalu ada itu agi Yahudi sekarang yang berkuasa. Yahudi membunuh umat-umat Islam. Lalu kemudian akhirnya ada Nabiullah Isa alaihissalam yang melanjutkan risalahnya Musa. Ternyata kukus juga. Tahun 33 Nabi Isa wafat, dibunuh oleh Yahudi. Kata Yahudi, kalau kata umat Islam, lebih yakin dengan Allah, laqitaluhu wa la salahu walakin subbihahu. Nabi Isa wafat atau diangkat oleh Allah, maka Yahudi semakin berjaya. Setelah sebelumnya berhasil membunuh Yahya, berhasil membunuh Zakaria, berhasil membunuh Sahon tapi enggak wafat, berhasil membunuh Daniel, banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh Yahudi. Yahudi tukang bunuh para nabi. Akhirnya Yahudi pecah menjadi 48 sekte. Raja Konstantinus yang berkuasa tahun 325 kemudian membangun satu kesepakatan, dikumpulkan semua mantan-mantan rahib Yahudi, dikumpulkan semua mantan-mantan rahib itu, kemudian sepakat untuk meluruskan itu semua dengan mengambil sebuah kesepakatan di Nisea. Dikumpulkanlah semua di Nisea, maka di Nisea itulah disepakati, diangkat oleh para peserta konsensus atau muktamar, Yesus jadi Tuhan tahun 325. Jadi agama ada lagi sekarang selain Yahudi dan Islam, ada lagi Nasrani. Sekarang ada tiga. Oleh umat Yahudi, umat Islam diancam kalau sholat disalib. Oleh umat Nasrani, berdasarkan undang-undang yang dibuat tahun 325, berdasarkan undang-undang yang dibuat tahun 325, Nasrani memutuskan pada zaman itu, apabila ditemukan orang yang sholat, ditemukan orang yang sholat, dicongkel matanya. Mbak jangan ngerti. Ih serem. Jangan begitu. Berpikir, afala taqilun, afala tatafakkarun. Kalau pada zaman itu orang yang sholat dicongkel matanya, artinya apa? Artinya apa? Artinya banyak yang sholat zaman itu. Zaman itu banyak yang sholat, karena itu harus dibuat undang-undang. Undang-undangnya adalah barang siapa yang kedapatan sholat harus dicongkel matanya, saudara. Nah, harusnya kita berpikir, kok zaman dulu banyak yang sholat, harus sampai dibuat undang-undang. Harus sampai dibuat undang-undang kalau masih ada yang sholat dicongkel matanya. Berarti subhanallah, ternyata zaman itu banyak orang yang sholat, saudara. Karena itu akhirnya umat Islam zaman itu yang masih hidup ketakutan dan berpencarlah di berbagai pelosok. Tidak berani. Tahun demi tahun berganti. Tahun 400 berganti. Tahun 500 berganti. Tahun 571 semuanya akan berubah. Tahun 571 yang membuat mereka takut akan terjadi sesuatu. Bertepatan pada tanggal 23 bulan April tahun 571, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 Hijriah. Pada malam itu banyak ahli sejarah yang mencatat, persis pada tanggal itu dan malam itu
ada gerhana bulan, namun gerhana bulannya hanya sesaat, hanya ingin mengantarkan sesuatu. Gerhana bulannya terang benderang, seolah hanya menyorot kepada satu rumah di jazirah Mekah. Malam itu seolah ada sesuatu karena langit sesaat terang benderang. Malam itu api majusi yang tak pernah padam tiba-tiba padam. Malam itu pohon-pohon rebah sesaat. Malam itu patung-patung Lata, Uzza dan Mana berjatuhan. Malam itu semua orang terguncang dengan sedikit goncangan yang dahsyat. Malam itu telah lahir pemburu alam. Malam itu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Malam itu semuanya bergoncang. Malam itu malam yang paling berkah selama bumi ini diciptakan oleh Allah. Sampai-sampai Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, laulaka 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 ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan langit ini serta isinya. Betapa mulianya beliau. Kalau tidak karena engkau, kalau tidak karena engkau, kalau tidak karena engkau, tidak aku ciptakan bumi dan seisinya. Laulaka, 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 ma khalaqtul aflaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri takjub, Allah sendiri takzim. Allah menyuruh salat bukan berarti Allah salat. Allah menyuruh zakat bukan berarti Allah zakat. Karena Allah khaliq. Allah menyuruh orang berpuasa, demi Allah, Allah tidak perlu berpuasa. Bahkan Allah menyuruh haji, bukan berarti Allah pergi haji. Allah menyuruh syahadat, bukan berarti Allah bersyahadat. Allah tidak akan melakukan hal yang dilakukan manusia, kecuali satu. Kecuali satu-satunya perbuatan, sebelum Allah perintahkan, Allah lebih dulu melakukannya. Apa itu? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru Allah perintahkan, ya ayuhan lazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad. Saking mulianya ini manusia, saking agungnya ini manusia, berbagai macam pujian telah diterima, tapi lolos semuanya, tak satu pun yang mendapatkan angka buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kekayaannya berlimpah, habis, 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 habis sampai kering untuk perjuangan, sampai dia bingung. Khadijah yang mulia bingung. Di rumahnya tak ada lagi sisa barang. Di rumahnya tak ada lagi apapun. Bahkan para sejarah berkata, meja dan kursi pun didakwahi. Sampai kosong, di rumahnya kosong, lompok. Boleh kata ada bangku, boleh kata ada apapun, enggak ada apapun sama sekali. Dan ketika itu terjadi, beliau kemudian bersabda, ya Rasulullah, maafkan hamba, maafkan aku. Sudah habis barang sarang semua untuk menopang perjuanganmu. Andai kata aku mati lebih dulu, demi Allah, aku rela tulangku, tulangku, kata Khadijah, aku rela tulangku digunakan, kau gunakan untuk mendukung perjuanganmu. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita dipertemukan oleh Rasulullah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, perjumpakanlah kami malam ini dengan Nabi Muhammad. Izinkan kami malam ini mencium tangan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami berjumpa dengannya sebentar saja. Ya Allah, agar terobati rindu kami kepadanya. Ya Allah, agar terobati sayang kami kepadanya. Ya Allah, ya Allah. Izinkan kami bermimpi berjumpa dengan malam ini, ya Allah.
Izinkan kami yang mabit di sini maupun yang pulang di rumah masing-masing. Izinkan kami berjumpa dengannya ya Allah, untuk mengobati rasa rindu kami kepadanya ya Rob, untuk mengobati rasa kangen kami kepadanya ya Rob. Ya Allah, izinkan pula kami semua yang berkumpul malam ini berniat ikhlas untuk memperoleh ridho-Mu, untuk mendapat cinta Nabi Muhammad. Kau izinkan untuk meminum telaga Kausar di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masyar. Izinkan kami orang-orang yang mendapat payung dari Rasulullah. Izinkan kami orang yang berada dalam barisan Rasulullah. Izinkan kami semua berada dalam kelompok Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah kemudian akhirnya Islam yang tadinya takut semua orang kemudian tampil pelan-pelan. Apalagi ketika Rasulullah demo, apalagi ketika Rasulullah parade. Jangan diartikan itu bid'ah. Jangan demo, itu tidak diajarkan dalam Islam. Baca lagi sejarah. Jangan parade, itu gak dicontohkan oleh Rasulullah. Baca lagi tarikh. Terjadi tahun 616. Ketika itu ayat turun, fasda'a bima tu'mar fa'arikanil jahilin. Perjuangan Nabi kemudian menjadi terang-terangan, yang tadinya sembunyi-sembunyi. Nabi memimpin langsung barisan. Nabi tawaf di Mekah. Setelah Nabi keliling di pasar-pasar Quraisy dengan meneriakkan kalimat La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'aza jundahu wa hazama ahzaba wahda la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Itulah ucapan parade Nabi, ucapan demo Nabi untuk menggetarkan hati kaum Quraisy. Dan ternyata hati orang Quraisy takut sebagaimana takutnya orang-orang jahat kepada Islam pada tanggal 2 bulan 12 yang lalu. Sudah mereka ketakutan, mereka sekarang mengkriminalisasi, mereka sekarang mengganyang secara halus dan terang-terangan bahwa kekuatan Islam yang luar biasa harus segera dibungkam. Kenapa? Karena ini memang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Dalam surat Saf yang saya bacakan tadi ayat yang ke-8 dan ke-9. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyufunurullah biafwahihim." Mereka senantiasa terus-menerus tidak akan berhenti karena yuridun itu fi'il mudhari. Jadi diartikan terus-menerus dan tidak pernah berhenti hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Jadi jangan dikira kalau Ahok di penjara mereka berhenti, tidak. Jangan mengira kalau pemerintahan ini turun mereka berhenti, tidak akan. Allah jamin tidak akan. Karena ketika kita lengah, kita disapu bersih. Spanyol dulu 98% Islam, kemudian lengah dibabat habis oleh Sultan, oleh Raja Philip, yang kemudian diusir semua orang Islam di Spanyol. Filipina dahulu 98% Muslim, yang kemudian lengah dibabat, diusir semuanya sampai kafirin semuanya tinggal di kota Filipina. Jangan lupa Yerusalem tak satu pun tadinya orang-orang yang non Islam. Sekarang Yahudi berkuasa dan mensikat habis orang-orang Islam ketika lengah. Jangan lupa Bosnia Herzegovina juga begitu. Tadinya Islam, ketika lengah dibabat habis. Sudah dari sononya orang-orang kafir tidak akan pernah rela sampai kalian menukar agamanya. Sudah dari sononya, saudara. Maka untuk mewaspadai demikian, jaga Islam, jaga iman, jangan pernah putus, terus menerus di masjid, terus menerus bergabung dan dekat dengan para alim ulama. Yang mana ciri-cirinya sekarang sudah kelihatan. Dzaharul haqqa wa dzaharul batil, innal batila kana zahuqa. Yang mana yang hak,
yang ulama yang kumpul pada tanggal 212, dialah yang harus antum ikuti, dialah yang harus antum sayangi, dialah harus antum taati dan ikuti, karena mereka adalah para pencinta-pencinta Allah, para pencinta-pencinta Rasulullah, para pencinta-pencinta kedamaian, para pencinta-pencinta yang membuat tentram. Terbukti 7,8 juta umat Islam versi yang benar, bukan versi Metro TV. Kumpul semuanya. Andai kata pada waktu itu yang mulia imam besar umat Islam Indonesia Al-Habib Rizik Syihab, kalau pada waktu itu beliau mengatakan serah, kira-kira apa yang terjadi? Hancur, habis, anus, berantakan. Pada waktu itu jangankan umat Islam bergerak, ludahnya aja gawat, ludahnya cuh, anus lu. Pada waktu itu 7,8 juta kumpul pusatnya di Monas, ujung sebelah kanan sampai Cempaka Putih, ujung sebelah kiri sampai Petoyo Enclek, belah kanan belakang sampai Bundaran HI, belah depan sampai Gelodok, kagak ada Nawasin. Kita bilang serah, rata itu semuanya. Tapi bukan begitu, itu ulama. Kalau yang 14 bukan ulama, aku baru. Ulama sih gak begitu, lu baru beranai begitu. Kumpulnya di tanggal 4, kalau ulama bukan tanggal 2, bulan 12. Itulah ulama warasatul anbiya' yang harus kita ikuti. Saudara, Nabi Muhammad lagi, ini pelan-pelan, oh udah buka ya, baik kita mulai. Tapi cuma pembukaan, lu belum mulai. Sanggup? Dari subuh begini belum kelar. Dari subuh begini belum kelar. Coba pulang mandi ganti baju jalan lagi. Pulang mandi ganti baju jalan begitu semua. Akhirnya ini mudah-mudahan istri saya lagi nggak nonton, lama nggak. Dikira deh, nonton nggak apa-apa deh. Dia tulis di stiker kecil di depan kamar saya, ditulis dia apa? Rumah singgah Bapak Ustaz Ali. Saya bilang sama dia sabar. Sabar sampai selesai tanggal 15. Perjuangan belum selesai, saudara. Perjuangan belum selesai sampai kita kalahkan itu, sampai kita kalahkan mereka, sampai umat Islam yang tampil all Indonesian final, all Muslim final. Nanti akhirnya yang lolos cuma dua, antara Agus dan Anies. Setuju? Nah, baru kita menang. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahi taufiq wal hidayah. Akhirnya saudara, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala keberhasilannya, dengan segala kemuliaan dan keagungannya, pernah satu ketika, ketika Allah subhanahu wa ta'ala merasa kasihan, ingin mengabulkan apapun yang Nabi minta dengan kalimatnya, wa la sawfa yu'tika rabbuka. Apapun yang Nabi kepengen Allah kasih, wala sawfa yu'tika, apapun yang kau inginkan, rabbuka fatardo, Allah Tuhanmu akan meredoi. Jadi malaikat Jibril gembira, dia enggak punya nafsu, tapi pada waktu itu dia gembira. Gembiranya bagaimana? Oh ya Rasulullah, telah datang satu ayat, kau ingin apa? Gunung Uhud jadi emas? Bilang, Allah udah kasih pintu, Allah udah kasih kunci peluang, mau apa? Mau kekuasaan? Bilang. Mau harta? Bilang. Ada apa kata Nabi? Firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau inginkan Allah redo. Sekarang bilang. Bilang. Mau aku hancurkan itu orang yang memusuhimu? Mau aku belah empat kepalanya? Itu ada jari tambahan saya. Saking gergetannya. Bilang, kata malaikat Jibril, apakah gunung Uhud hendak hamba jadikan emas? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Bilang, apakah hamba akan hancurkan orang yang memusuhimu, yang menjahat kepadamu, yang mencoba membunuhmu? Dengan senyum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo.
Izan ya Rob, kalau begitu ya Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Tidak aku rela satu saja umatku dalam api neraka. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Izan ya Rob, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, tidak aku rela satu saja umatku di api neraka. Dan Allah pun berfirman dalam hadis qudsi, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi kemewahanku, kata Allah, aku haramkan surga sebelum engkau dan umatmu masuk terlebih dahulu. Jadi para nabi punya senjata pamungkas, semuanya diizinkan oleh Allah, ucapkan satu doa yang tak akan ditolak. Semua nabi sudah mengamalkan, sudah mengambil. Nabi Ibrahim sudah, ya, selamat dari api. Nabi Musa sudah selamat dari Fir'aun dan mengalahkan Fir'aun dengan banjir, dengan laut. Nabi Nuh sudah dengan menenggelamkan kaum yang ingkar kepadanya. Semua nabi sudah. Nabi Yunus sudah dengan minta diselamatkan dari dalam perut ikan. Tapi nabi belum pernah menggunakan itu. Nabi menggunakannya nanti, kata Rasulullah. Entar kapan? Ketika berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad sujud sampai Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu, ur'uni, astagfirullahu, minta kamu kabulkan. Lagi-lagi Nabi Muhammad tak sanggup berbicara, hanya berucap, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Itu yang selalu dicapai Nabi. Dan keberhasilan Nabi Muhammad ini tidak ayal dan tidak alam, bukan kepalang. Terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Sekarang kita masuk materi ini. Terjadilah perjanjian Hudaibiyah pada tahun 624 Masehi. Dan Rasulullah masih ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadirat Allah tahun 632. Dan pada tahun 624 terjadilah penyebaran Islam yang luar biasa secara merata ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Seperti tadi yang saya sebutkan nama tadi, Abu Kasbah tiba di Filipina dan mengislamkan seluruh rakyat Filipina. Abdullah dan istrinya Aminah tiba di Amerika dan mengislamkan semua penduduk Amerika. Kemudian Columbus datang dan membunuh semua orang Islam di suku Indian Merah Cherokee. Dan kemudian Raja Philip kemudian akan membunuh semua orang-orang Islam yang ada di Filipina. Hasil dakwah dari Abu Kasbah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari tiba di Palestina dan mengislamkan semua orang Palestina. Yang nanti kemudian dibunuh habis oleh pendeta Sopranos atau Sopranios. Ya. Fakta sejarah memang demikian kok. Ya, saya enggak ngomong bohong. Ini fakta sejarah. Dan kemudian sampailah kita kepada pedagang Gujarat. Betul? 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 Tidak. Islam pertama kali masuk ke bumi kita tercinta atas dasar perjuangan para sahabat. Maka tibalah sahabatnya Nabi, anak sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud dengan menumpang kabilah Thayyib dakwah ke Indonesia, tiba di Aceh dan wafat di daerah Kampung Baru Sibolga atau Tapian Nauli atau disebut Tapanuli, yang kemudian wafat di sana. Di sana ada makam para sahabat. Kemarin organisasi konferensi Islam yang diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Bandung, sebelum pulang ke negara masing-masing, mereka menyempatkan diri untuk datang ke Desa Barus untuk mengunjungi makam sahabat Nabi. Tapi tidak luput, hanya Republika yang menulis, yang lain gak mau menulis. Apalagi Kompas, apalagi Jawa Pos, apalagi Metro, gak bakal mencantumkan hal-hal yang begitu. Republika menulis, ya, orang-orang anggota konferensi OKI, organisasi Islam, itu utusannya menempatkan diri ke Sibolga sana untuk melihat makam-makam para sahabat. Ini hakul yakin, ainul yakin. Tapi Islam tidak berkembang secara luas. Lalu kemudian masuklah sebentar, setelah itu Rasulullah wafat tahun 632. Ya, singkat cerita, nanti kita lanjutkan sampai tanya jawab. Saya harus singkat ini supaya tuntas.
Rasulullah kemudian wafat pada tahun 632. Kemudian Abu Bakar Siddiq melanjutkan risalah Islam, wafatlah Abu Bakar Siddiq sampai 634. Yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq hanyalah menentangkan beberapa daerah yang mulai berontak. Ada Musailamah al-Kazzab, ada Sajjad Taimiyah, ada Tulaiha bin Khuwailid, nabi-nabi palsu diberantas oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar Siddiq digantikan oleh Umar bin Khattab mulai tahun 634 sampai tahun 644, ya, sampai dengan tunduk takluknya Eropa di kaki Umar bin Khattab. Tunduk Italia, Prancis, Jerman, ya, Italia bagian timur sampai dengan Turki tunduk di bawah kaki Umar bin Khattab sampai 644. 644 mulailah Utsman bin Affan mengambil alih kepemimpinan. 645, 646 Utsman bin Affan sudah mulai dakwah dan tibalah utusan kabilah Utsman bin Affan tiba di Kalingga Jepara yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Islamlah Ratu Sima dan anaknya Jaisima atas dakwah Khalifah Utsman ini. Dan ada surat menyurat antara mereka. Lalu kemudian yang ketiga tidak berkembang yang kedua, hanya berputar di antara Kalingga saja. Lalu kemudian Utsman bin Affan wafat pada tahun 657. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sibuk dengan urusan internal dalam negeri. Beliau wafat pada tahun 661. 662 digantikan oleh Hasan bin Ali. 663 juga Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka mulailah pemerintahan Bani Umayyah. Bani Umayyah pertama di Utsman bin Affan, lalu kemudian digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, lalu digantikan lagi anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Yazid, lalu kemudian Yazid II, lalu kemudian Marwan, lalu kemudian Abu Hakam, lalu kemudian tahun 718 dijabat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz melanjutkan risalah Islam yang sudah dirilis oleh Utsman bin Affan. Maka tibalah Umar bin Abdul Aziz di Palembang dan atas dakwahnya masuk Islam Raja Sri Indrawarma. Saudara, ya, ini keterangannya. Sengaja saya ngomong tadi ini darul ini penyebaran Islam melalui para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara lihat Aceh di garis yang hitam, yang kemudian ke atas ke Makau. Ya ini masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir sumber-sumber Cina sebut aja Cina di mana-mana. Dan akhirnya tahun 718 Raja Sriwijaya Jambi dari Semiring Palembang yang bernama Sri Indrawarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa pada tahun 720 dari Khalifah Bani Umayyah. Apa bunyi suratnya? Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat mengajarkan saya dan menjelaskan hukum. Ini saya potong ya. Ini dipotong. Intinya suratnya begini sebelum ini. Dari Sri Indrawarman yang memiliki 1000 teratai, memiliki 1000 obat, memiliki 1000 ubat, memiliki 1000 gajah, di tanah 1000 pulau dan mengalir di atasnya 1000 sungai, kepada yang agung dan mulia, yang agung dan mulia Umar bin Abdul Aziz yang bertuhankan satu dan bernabikan orang Arab yang mulia. Disebut orang Arab Mamedwadi. Benci aja sama Arab, kenapa sih? Laki lu Arab. Soalnya Arab kan dulu pertama. Ya. Saudara, gak bisa lepas. Anda yang benci Arab, besok-besok lu sholat pakai bahasa Indonesia aja. Tuhan Maha Besar. Jangan sebut Allah kan bahasa Arab. Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Tuhan semesta alam.
Pale lo kemenyan. Bagaimana bisa dipisahkan, saudara? Laqad anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surat Yusuf ayat yang kedua. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian berpikir. Enggak boleh, saudara. Mau enggak mau kita harus menghormati dan memuliakan mereka. Dan Rasulullah yang memerintahkan hubbul Arabin lisanasin, kata Nabi. Cintai Arab karena tiga. Cintai hubbul, kata Nabi. Hubbul, cintai Arab karena tiga. Li anni Arabi, kata Nabi. Karena aku orang Arab. Wal Qur'an Arabi, Qur'an bahasa Arab. Wal kalamun ahlul jannah Arabi. Dan bahasa Arab, bahasa Arab lah yang dilukai oleh ahli syurga. Wal kalamun ahlul jannah Arabi. Dan perucapan perkataan ahli syurga adalah bahasa Arab. Hubbul Arabi, kata Nabi. Bagaimana bisa dibenci? Abu Bakar orang Arab, Umar, Utsman, Ali, sahabat semua yang menyebarkan ke Indonesia, mereka semua. Kita wajib berterima kasih kepada mereka karena mereka dakwah berani sampai ke Indonesia. Mereka enggak colong, mereka enggak mencuri. Lain sama Belanda yang melindungi orang kafir, melindungi orang kafir dan menyebarkan agama Nasrani. Beda, saudara. Enggak ada orang menjajah. Bahkan orang Arab pertama kali yang mengakui kemerdekaan negara ini, saudara-saudara. Enggak ngerti sejarah begitu. Kalau Bung Karno dalam pidatonya bulan Juli pernah berbicara begini, tahun 46, kita tidak perlu berterima kasih kepada orang Arab. Kita harus berterima kasih kepada orang Cina yang mendukung perjuangan. Kita harus berterima kasih kepada orang India yang mendukung perjuangan. Kita harus berterima kasih kepada mereka yang mendukung perjuangan pergerakan. Tapi kita tidak perlu berterima kasih kepada orang Arab, karena sebenarnya mereka adalah orang-orang Indonesia asli. Tuh, kata Bung Karno, kata bapak lu. Karena mereka tidak bisa dipisahkan dalam perjuangan Indonesia. Tuh, kata Bung Karno. Jadi kita gak perlu berterima kasih, karena mereka yang memperjuangkan juga memperjuangkan Indonesia merdeka. Karena itu kita gak perlu berterima kasih. Artinya apa? Mereka bagian dari perjuangan. Mereka bagian dari perlawanan. Mereka turut mengusir penjajah Belanda. Sehingga gak perlu diucapkan terima kasih, karena mereka sama-sama orang Indonesia asli untuk berjuang mempertahankan Islam di bumi tercinta Nusantara. Itu katanya bapak lu. Bung Karno orang besar. Dia berkata jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gak bisa, Bung Karno gak bisa pisahkan itu. Dia negarawan sejati. Ya, dia menyatukan, kalaupun dia pernah menyatukan Nasakom, itu artinya bukan beliau komunis, tapi beliau sebagai bapak bangsa menyatukan semua, anak-anak gue, sini, kurang lebih begitu. Yang nanti mungkin akan disadarkan, tapi alam gak bisa diraih, malah gak bisa dicegah, keburu lebih dekat kepada Aidit dan berani memenjarakan ulama-ulama. Akhirnya timbul ketidakpercayaan kepada Bung Karno dan tergulinglah dia karena kedekatan yang dengan PKI. Masih ada waktu? 10 menit lagi. Malam masih panjang. Air dulu kalau gitu. Walaupun enggak berwarna. Enggak apa-apa, gue ikhlas. Lahir batin gue ikhlas. Dan inilah surat daripada beliau kepada akhirnya mereka mengirim utusan dari tanah Arab. Tiba di Palembang. Ada orang Palembang di sini? Ada orang Palembang? Ada orang Palembang? Jambi atau Palembang? Palembang Jambi Palembang ada? Wong gitu galau? Anda kenal siapa yang sebut orang Ayib? Orang Ayib? Orang Palembang menyebut Arab pendatang itu dengan Ayib. Sebutan itu juga yang nanti menjadi sebutan Habib untuk masyarakat Melayu dan Jawa. Karena kedatangan yang mulia para habaib dari tanah-tanah Hadramaut untuk menyebarkan Islam. Saudara, inilah periode ketiga. Periode pertama kapan tadi? Tahun 620
4, nomor 25. Periode kedua 640. Periode ketiga 718. Baru kemudian setelah itu, saudara, Raja Sri Indravarman yang semula Hindu masuk Islam. Sriwijaya pun dikenal sebagai Sriwijaya Islam. Gak ada di buku sejarah, udah dihapus sejak reformasi. Ya, gak ada lagi cerita-cerita begini, dihapus sudah. Nah, kemudian akhirnya muncullah kesultanan-kesultanan dalam Islam sejak itu. Islam mulai menguasai industri politik. Sultanan Islam bernama Sultan Kolak didirikan pada masa Abbasiyah tahun 750. Tegak Sultan Muda Pasai, saya mau lanjut terus, saya cerita tenang aja. Akhirnya dari sinilah Pasai dan Kolak kemudian terus berkembang ke seluruh pelosok dan didirikanlah dakwah besar-besaran dari Pasai. Akhirnya ya poros khalifah dakwah Wali Songo dimulai di Pulau Jawa. Rupanya dakwah Wali Songo inilah yang kemudian sangat berperan. Periode keempat barulah yang mulia ada seorang betul dari India, keturunan Nabi yang ke-22, namanya Maulana Ishaq. 21 kalau dihitung dari Hasan Ali. Ke-21 itu Maulana Ishaq. 22 Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian diutus ke Mekah belajar dari usia 7 sampai 12 tahun setelah hafal Quran 30 juz dan tambah lagi 2 tahun menguasai Kutubus Sittah, mengikut kapal Cheng Ho masuk ke Gresik. Inilah yang kita kenal sebagai Sunan Gresik. Itulah perjuangan. Dan Indonesia menjadi poros khalifah terbatas. Maka mulailah dakwah Wali Songo pada tahun 1436 di tanah Jawa. Saudara, Wali Songo datang ke Indonesia melihat, pada nggak pakai sorban. Kok ada pakai belakon? Ada surat orang sultan ya. Memang kalau sama tadi, kepencet maaf. Anda mau nyari itu gambarnya, maaf, Sunan Kalijogo yang pakai belakon. Ini stempel-stempel mereka nya, masya Allah bilang ekonomi ya. Jangan takut, Anda simpan filenya di sini. Nanti boleh copy. Sejarah Muslim Indonesia mungkin yang ini seri 8 mungkin ya, seri 8 saya mau cari Wali Songo biar ada gambaran sedikit kelihatan. Raden Patah ini siapa ya, Kerajaan Pajang ini Cirebon. Mana Wali Songo. Daripada lama, ini terlanjur aja kali ya. Harus nyari nama. Ini siapa ini? Ini silsilah Gunung Sunan Gunung Jati. Prabu Siliwangi nyatun. Ibrahim. Ini langka ini. Kalau foto-foto sekarang, ini langka ini. Lihat aja tuh, dari Ibrahim, lihat Nabi Muhammad, Siti Fatimah, Syekh Hussein, Zalina Jalil, Zain Alim, Zainal Kubro, Zainal Hussein, Maulana Ishaq ya. Lalu kemudian di garis ibu tuh, ini potong letter nih. Maulana Ishaq ini saya potong ya. Ya potong. Nanti Maulana Ishaq punya anak Maulana Malik Ibrahim yang kemudian jadi Sunan Gunung Jati atau Sari Sidiatullah. Jadi pihak ibu tuh jelas tuh semua ya. Ini campuran dari berbagai macam kita. Silsilah ini sedikit saya close dulu sebentar, nanti dibuka lagi daripada lama. Cari belangkon susah amat sih. Enggak ada belangkon.
Ani menerima manfaat ya Allah. Ada di sini kan anak kuali situ ya? Ada ya? Ada ya? Bohong loh. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, maka mulailah tahun 1400 itu, mulailah perjuangan mulai. Mereka datang ke Indonesia, tidak mau melihat kegagalan tanda kutip. Tidak ada yang gagal, maaf, jadi cuma ketidaksesuaian harapan yang besar, karena tidak sampai ke seluruh Sumatera, hanya berhenti sampai Sibolga dari Abdul bin Mas'ud. Juga berhenti sampai Kalingga oleh dakwah dari pasukan dari Muawiyah. Juga berhenti sampai Palembang dan Jambi dari dakwah Umar bin Abdul Aziz. Maka periode keempat Sunan Gersik mengubah strategi. Dia lihat orang Hindu. Ketika orang Hindu paling kental dengan kematian. Zaman itu kematian. Nah, Sunan melihat ini peluang untuk dakwah. Kenapa? Karena paling semangat orang ngumpul kematian. Nih biar paham nih. Halo. Zaman itu yang paling kental, yang paling kuat, yang paling doyan, yang paling demen, yang paling hobi ketika orang mati kumpul-kumpul. Sunan Gersik lihat, lalu berpikir, wah, ini bid'ah. Kalau Sunan Gersik bilang begitu, apa yang terjadi? Dipenggal kepalanya Sunan Gersik. Betul? Tapi ini strategi. Sunan Gersik melihat, orang kalau kumpul begini, maka daripada kumpul dengan mengucap ucapan-ucapan Hindu, daripada kumpul dengan mengucap Om Sia-Siasku atau kumpul mengucapkan Haleluya, maka dia berpikir lebih baik tetap kumpul, gak apa-apa, tapi diisi dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ini bukan mengada-ada. Ini memang Nabi gak kerjain, tapi ini sebuah strategi dalam kumpul-kumpul pada waktu itu. Jadi jangan sembarangan bilang bid'ah. Apa-apa baru bid'ah, apa-apa bid'ah, maulid bid'ah, tablid bid'ah, demo bid'ah. Saya bilang, Pak Ustaz tolong jawab, apakah sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah? Betul, kalau begitu mungkin lo bid'ah. Emang kenapa? Bukan begini tidak ada pada zaman Nabi. Betul? Betul? Kok begitu enak saya bilang? Muka kayak begini, kata ada pada zaman Nabi. Orang zaman Nabi mukanya enak anak dilihat, gak kayak lu. Mukanya asam dilihat. Ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah. Maulid bid'ah, maulid dibilang bid'ah, coba. Saya juga berjalan sama mereka. Maulid bid'ah, Pak. Iya Ustaz, betul, maulid bid'ah. Kenapa? Karena gak pernah dijalankan oleh para Nabi. Isra Mi'raj, sama bid'ah. Tahun baru Islam, sama bid'ah. Jadi semuanya itu bid'ah. Jadi Ustaz mau mengusulkan ini. Ustaz gembira gak kalau seandainya ini negara ikut campur tangan, negara mengatakan tidak boleh mengadakan maulid karena bid'ah. Setuju gak? Setuju. Berarti nanti yang ada hari besar cuma Hindu galungan, Waisak, Natal, Paskah, kebangkitan Yesus, sama kelebaran Cina. Itu yang mau nyusah. Itu. Sehingga mereka tiap tahun syiar, mereka tiap tahun pasang sepatu, selamat Natal, selamat tahun baru, selamat galungan, selamat Waisak. Begitu maunya. Dan akhirnya tidak ada lagi selamat tahun baru, selamat tahun baru Islam, tidak ada lagi Maulid Nabi, tidak ada lagi Isra Mi'raj, tidak ada lagi.
ini namanya meredupkan cahaya Islam. Fazakir, beri peringatan, juga termasuk di dalamnya peringatan-peringatan untuk mengingat perjuangan dahulu. Ini bukan urusan ibadah, ini urusan strategi, ini urusan ijtihad, ini bukan urusan bid'ah atau tidak bid'ah, tapi ini strategi yang mesti kita mainkan untuk memadamkan cahaya mereka, untuk mencahayakan cahaya Allah. Kalau saya jadi presiden, memberikan usul kepada presiden, saya akan minta, saya akan minta bukan hanya peringatan Maulid, bukan hanya peringatan Isra Mi'raj, bukan hanya peringatan tahun baru Islam, bukan hanya peringatan nuzul Quran, tapi wajib diperingati peringatan perang Badar, peringatan perang Uhud, peringatan terbunuhnya Hamzah, peringatan menikahnya Nabi dengan Khadijah, pernikahan sahabat kita ingat-ingat. Lalu perjuangan kita peringatkan, peringatan perang Khandaq, peringatan tumbangnya Romawi, peringatan tumbangnya Heraklius, peringatan terus kita ingatkan terus, bahkan satu bulan kalau perlu ada 4 kali peringatan, akhirnya tiap bulan jihad, akhirnya Islam berjaya. Begitu Bahrul, ini bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, saya bilang aja mungkel itu bid'ah. Ada pada zaman Nabi muka asam kayak begini. Jadi Wali Songo menyebarkan Islam dengan cara seperti itu. Jadi menyusupkan, mengisi yang sudah ada, diisi dengan kalimat thayyibah. Itu bukan lagi bid'ah, itu ijtihad. Mereka sudah biasa kumpul-kumpul orang mati, diisi dengan la ilaha illallah. Akhirnya mulai diterima. Sunan Bonang juga melanjutkan itu. Sunan Bonang lagi-lagi strateginya. Orang-orang demennya wayang, ya, demennya wayang, demennya wayang. Alhamdulillah gak tidur. Demennya wayang, maka Sunan Bonang berpikir karena dia seorang kalah. Sunan Bonang berkata, wah, wayang, Nabi tak pakai, Abu Bakar tak pakai, Umar tak pakai, Utsman tak pakai, semua tak pakai, kok sih pakai wayang, bid'ah. Kalau Sunan Bonang bilang begitu, gimana? Dibelah dua Sunan Bonang. Betul. Sunan Bonang mikir, bagaimana caranya nih? Mereka lebih dangdut dengan wayang. Akhirnya Sunan Bonang punya cara. Caranya adalah dia tetap galakkan itu, tetap dia belajar galak, bahkan Sunan Bonang adalah sunan yang paling jago galak, tapi orang-orang ketika dia galak enggak dipungut dengan segobak, enggak dipungut. Yang dipungut dengan apa? Jabus kalimah itu. Orang-orang yang masuk harus mengucapkan jamus kalimah itu. Jimat kalimat syahadat. Maka Sunan Bonang meminta mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang bisa ngomong gratis masuk ke aula Sunan Bonang dan nonton dalam. Mereka belajar asamu amai mahai ngomong ada. Si orang Hindu belajar kan asamu amai mi mahai ngomong salah, asamu amai salah, asyhadu anna salah, asyhadu anna benar masuk. Akhirnya semua orang belajar. Akhirnya orang-orang itu menjadi orang Islam. Dan ketika di dalam udah masuk, Sunan Bonang mainkan Petruk, Gareng, Semar, Bagong, representatif daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, biar masyarakat tertarik. Akhirnya semuanya ketika didakwahi, sama ini dengan kalimat yang pernah saya dengar di Petruk, Gareng, Semar, Bagong. Mereka dengan sukarela masuk Islam berbondong-bondong. Andai kata wayang itu bid'ah karena Nabi gak kerjain, tidak ada Islam lagi di muka Indonesia pada waktu itu, saudara. Lain lagi dengan Sunan Kalijogo, dengan pakaian belangkon masuk ke dalam. Orang dulu demennya kumpul-kumpul nyanyi,
Sunan Kalijogo tidak membid'ahkan nyanyi, tidak mengharamkan nyanyi, bahkan masuk ke dalam lirik-lirik yang luar biasa. Dia menciptakan lagu Cublak-cublak suweng, suweng inti kelenteng mambu kebundu budaya sopulul coko buyu. Tir-tir-tir, itu luar biasa, itu dakwahnya. Seorang yang lemah gak boleh minta, seorang yang kuat gak boleh petak-petak-petenteng, gak boleh sombong. Dia masuk lagi dengan lir-ilir, dengan indahnya itu dinyanyikan sebelum azan maghrib. Sunan Kalijogo jalan di sawah dengan mengatakan lir-ilir, lir-ilir, tandure usumirir, ta'i juru-yuru-yuru sebut manten anyar cah amon bocah amon penen no blimbing kui lunyu lunyu penen no kanggo basu dodo tiro kanggo basu dodo tiro dodo tiro kumitir ing pinggir mono cuma tono kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surao surahiyo. Allahu Akbar, azan. Jangan dibilang bid'ah. Bilir-bilir, tanduri wong sumilir, ya, bulir-bulir pagi. Seperti pengantin baru indahnya. Cah amon, wahai orang bocah-bocah amon. Penek no blimbing kui, panjat itu. Blimbing, kenapa tak buret? Pikir, kenapa tak jangkuk lumbuk? Pikir, ya, itu blimbing karena Sunan Kalijogo mau menyampaikan itu maknanya berusahalah untuk sholat lima waktu. Penekno blimbing kui, lunyu lunyu penekno, emang susah untuk memanjatnya itu licin lunyu, tapi apa kanggong basuh cocok dia, luar biasa. Ini dakwah nih Kalijogo, saudara mengatakan itu bid'ah, kejam, jahat, sadis, brutal, kasar. Orang berjuang untuk dakwah Islam dikatakan bid'ah, coba saudara. Ini perjuangan untuk dakwah Islam, Islam jaya Indonesia karena mereka. Ada yang mengatakan, saya pernah diskusi, dikatakan begini, Wali Songo itu fiktif. Saya malas diskusi, saya bilang aja, lu sama keturunan lo fiktif. Bila itu ke hidayah. Yang begitu gak bisa diajak diskusi. Ya, yeah. Kalau kata ustaz saya, diskusi sama kalau begitu, oh api tukal gitu. Apa ya, gak ngerti kemplang. Orang Betawi begitu ngajinya. Oh api itu di balik sini. Ngerti gak? Gak ngerti plang. Ngerti gak? Gak ngerti plang. Akhirnya masuk Islam. Lunyu-lunyu pengen non susah manjat itu, tapi untuk membasuh dodo-dodo, jahitlah pakaianmu yang robek. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ini untuk meluruskan hati, saudara. Kainmu itu loh, mumpung padang rembulane, mumpung masih siang, mumpung jembar kalangane, mumpung masih ada waktu. Yo surah, oh surah, yo. Mari kita takbir. Allahu Akbar. Baru beliau azan maghrib. Rame masjidnya jadinya. Coba kalau Sunan Kalijogo bilang, jangan nyanyi, itu bid'ah. Jangan nyanyi, itu bid'ah. Dikuitin. Karena ini saudara, perjuangan dan pergerakan dan perkembangan Islam ke seluruh Indonesia akhirnya merata. Dari mulai Pulau Jawa, kemudian mereka hijrah ke Kalimantan. Islam di sana,
merupakan mereka hijrah ke Sumatera, Islam di sana. Lalu dari Aceh, Perlak, Pasai, mendakwah lagi ke tanah Jawa, Islam di sana. Lalu kemudian Sulawesi, Islam di sana. Lalu ke Sumatera dan seterusnya yang tadi sudah saya sampaikan, semuanya akhirnya Islam. Bidang pertahanan, bidang pemerintahan, hukum, bidang ekonomi, penegakan syariat Islam oleh negara dan seterusnya, jejak syariat Islam, semuanya akhirnya Islam berkembang dengan kesultanan-kesultanan yang luar biasa. Majelis Syura para sultan, dakwah Islam tanpa kekerasan, Sultan Banten, Sultan Cirebon, Sultan Demak, ya, Dewali Songo di Pulau Jawa, akhirnya semuanya tuntas, beres, Islam luar biasa. Akhirnya kita sekarang menerima hasil daripada dakwah, hasil daripada perjuangan-perjuangan umat-umat sebelum kita. Masih ada waktu 20 menit untuk bertanya jawab sebelum pukul 12.00. Silakan tafadhol. Terima kasih Ustaz. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Wanita lebih dulu. Awal duluan. Yang depan satu, dua. Bapak. Sebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Fitriani dari Jakarta Selatan. Ya. Ini Ustaz. Ya. Curhat sedikit nih Ustaz. Ya. Jemaahnya udah banyak. Siap. Lapangan parkirnya udah harus stay. Parkiran tolong diumumin nih sebelum tanya jawab. Abis ini nanya. Ya. Soalnya udah mulai banyak. Ya. Kalau bisa sekarang itu aja. Ya kampus. Hadiah yang bertanya dapat Chelsea. Jadi gimana? Saya waktu itu pernah diskusikan sama teman saya, dia itu ngebelain Ahok banget. Terus kan saya tanya sama Islam itu kenapa bisa ada, kenapa Islam itu turunnya di Arab, kata dia gitu. Nah, saya mungkin ilmunya belum ada kan, saya cuma diem, ya Allah alam, Ustaz. Nah, terus dia jawab gini, kenapa Islam turunnya di Arab? Karena orang Arab banyak yang gak benar. Nah, itu saya bingung Ustaz jawabnya gimana? Ustaz, ada pengumuman dulu. Oh, pengumuman. Pengumuman. Diumumkan bagi pemilik kendaraan atau mobil yang diparkir di parkiran masjid, harap memindahkannya ke parkiran universitas karena area parkir masjid akan segera disterilkan untuk persiapan sholat subuh besok. Nah, sekali lagi bagi pemilik kendaraan mobil yang diparkir di parkiran masjid, harap segera memindahkannya ke area parkir universitas karena area parkir akan segera disterilkan untuk persiapan sholat subuh berjamaah besok. Oke, sudah jelas ya pengumumannya. Lanjut yang satu lagi Ahwat. Oh ya. Bapak tiga pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aziza dari Bekasi. Ini Ustaz, sebenarnya saya rada-rada galau nih. Iya. Profesi saya ini kan sebagai guru SD ya Ustaz ya. Dan di SD itu ada salah satu pelajaran IPS yang materinya itu tentang perjuangan melawan penjajah. Dan salah satunya materi yang barusan Ustaz jelasin ini ada di semester 1. Dan barusan kemarin saya menjelaskan tentang materi kepada anak-anak saya. Ada salah satu materi tentang penjajahan Belanda, di mana satu orang Belanda ini pro sama
warga Indonesia yang merasa iba terhadap negara Indonesia yang dijajah, dan dia menuliskan tulisannya di koran Max Havelaar. Max Havelaar. Ya, dan kalau tidak salah namanya Daus Degan. Ternyata ketika saya baca dari buku rujukan yang lain, Daus Degan ini sebenarnya menghina Rasulullah. Dan tapi saya ini merasa salah gitu Ustaz. Kalau saya menjelaskan yang sebenarnya pada anak murid saya, bagaimana nanti mereka ujiannya? Sedangkan di buku panduan itu, Daus Degan itu orang yang sangat baiklah di mata buku panduan tersebut. Jadi minta sarannya Ustaz. Lagi, udah cukup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukamta dari Yudhil Mesin. Saya bertanya, tadi dijelaskan historis maksudnya Islam di Indonesia sampai kepada Ratu Sima di Kalingga. Ya. Sekarang Borobudur itu ya, proyek daripada Ratu Sima. Apakah bisa kita klaim bahwa Borobudur itu bukan bangunan milik Buddha, tapi ada bangunan Islam? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Baik. Coba dulu ya, tiga dulu ya. Boleh langsung jawab? Boleh. Bagus. Ustaz, teman saya Ahoker. Jawaban saya, lu jangan berteman lagi sama dia. Ya, selesai. Pertanyaan kedua. Islam itu diturunkan di Arab karena orang Arab pada waktu itu enggak benar bilang ini, biarin. Karena apa? Karena justru yang paling gampang dibilangin orang Arab bilang begitu. Indonesia itu juga enggak benar, Asia itu juga enggak benar, Amerika juga dulu enggak benar. Tapi kalau diturunkan di sana bisa diburu lagi. Tadi kan gampang begitu kok. Apa buktinya? Sebejat-bejatnya orang Arab, dia ada menzinai ibu kandung. Tapi di sini kalau itu banyak. Di buku Sutasoma ada bagian surga, surga yang hilang, di mana para raja pada waktu itu dia berpura-pura untuk mengatakan perawan-perawan harus dikorbankan untuk dewa. Itu bejat itu. Gak ada di Arab begitu. Jadi lawan dengan sejarah juga begitu. Ya. Kalau umpamanya protes kenapa perlu di Arab, bilang begini, gue mau nanya sama lu. Ada seorang direktur kaya raya, dia bikin kantor, dia bikin kantornya lantai 4. Semuanya dicat biru. Lantai 1 doang yang dicat warna abu-abu. Lantai 2, 3, 4 warna biru. Di setiap lantai ditaruh 3 WC. Ada WC eksekutif, laki dan perempuan. Di setiap lantai ditaruh 1 satpam. Ada karyawan baru masuk. Lalu dia protes, kenapa lantai ini 4? Kenapa lantai 1 abu-abu? Kenapa 3 lantainya biru? Karyawan baru. Kenapa tiap lantai ada satpam? Kenapa WC-nya tiap lantai 3? Karyawan baru nih. Kata pemilik perusahaan bilang apa? Keluar. Suka-suka Allah mau turun di mana kek? Allah digugat. Paham? Kalau mau gugat jangan begitu. Itu menggugat Allah namanya. Kenapa babi haram? Ya orang baru. Orang baru ngatur-ngatur. Yang kedua, Ustaz bagaimana nih Daus Degan? Emang Daus Degan itu anggota Freemason, anggota Illuminati. Nanti bagaimana kalau ujian, nggak keluar, ujian Daus Degan nggak keluar. Ajarin yang hak. Kalau keluar paling satu nomor.
terima soal nggak mungkin. Ajarin yang hak, bilangin dosen itu jahat. Saya juga ngajar. Banyak banget anak SMA yang saya ajarin, saya bilang apaan? Bujuk mama tuh menjahat. Sabodo. Bilang begitu. Prekekek. Wahidin Sujudra Usodo. Raden Saleh. Dr. Sutomo. Itu anggota Illuminati. Dilantik di Inggris sana. Sebagai anggota Freemason Illuminati. Bilang terus terang. Budi Utomo tidak pantas untuk kebangkitan. Tapi apa yang pantas? Haji Umar Said Cokroaminoto dengan Serikat Dagang Islam. Mereka mendirikan Budi Utomo untuk kompetitor, untuk menyaingi Serikat Dagang Islam yang dibangun oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Sampaikan sejarah dengan benar, saudara. Keluar tak soal. Gak apa-apa yang paling atuh. Kasih keterangan di bawahnya. Inilah yang hak, sadarlah. Entar yang meleksa soal, wah gue takut nih. Tambahin lagi, Allah melihat apa yang Bapak lakukan. Nanti gak berani disalahin, dibenerin semua. Bahkan nafsu, boleh deh, semua benar daripada gue suraka pas gue yeah. Yang ketiga, bagaimana caranya bisa kita klaim demi keutuhan dan persatuan. Biarlah mereka menggunakan itu. Kalau usulan saya, namun kita jangan alergi. Kita datang ke sana untuk melihat artefak dan perjuangan. Dr. Fahmi Basya sudah meneliti kan Borobudur yang begitu indahnya. Dia menceritakan semua kisah Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Diceritakan di situ. Iya, proyek Islam gitu. Kalau mereka klaim punya Hindu, punya Buddha, biarkan nggak apa-apa. Ya, kalau kita klaim punya kita, tidak sebuah usaha yang mungkin akan terjadi benturan-benturan. Oh, itu Anda akui nggak apa-apa. Sebagaimana sekarang Bapak Nabi Ibrahim diakui sebagai Abraham, bapaknya orang Kristen, nggak salah. Diakui oleh Hindu sebagai Santo Abraham, Yahudi maaf. Enggak masalah. Nabi Isa yang kita hormati, kita agungkan, diakui sebagai Yesus yang disalib oleh mereka. Lakum dinukum. Baik. Oke, lanjut. Ini maaf saya tadi belum sempurna. Nanti akan saya sempurnakan dulu. Tadi masih banyak errornya. Belum masih banyak errornya. Kopi dulu aja. Walaupun salah. Enggak masalah ya. Bapak depan Bapak boleh. Serang, Pak. Kopi di sini aja. Di sini aja tuh. Kalau mau tinggal profesis kamu bawa ke sini. Kopi di sini dulu, Ustaz. Biar kita yang kopikan. Satu ke sini masternya aja ya. Iya. Silakan, silakan. Saya mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Masya Allah. Ini dahsyat. Takbir, 212. Perkenalkan, Ustaz. Nama saya Andi Reki Abdurrahman Subandi Sukrabah. Coba dipanggil Andi aja, karena kebanyakan panjangnya. Ya, Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz. Tadi kan Ustaz menjabarkan bahwa Wali Songo tersebut mempunyai strategi dakwah tersendiri, Ustaz. Ya. Yang bagaimana kita ketahui bahwa Wali Songo itu kurang lebih 50 tahun, hanya dalam 50 tahun bisa membumi Islamkan Nusantara yang luas ini, Ustaz, seperti itu. Nah, bagaimana sih, Ustaz, kita sebagai agen Muslim, sebagai agen Islam untuk mengislamkan negeri-negeri lainnya, Ustaz, seperti kita tahu Jepang, Korea dan sebagainya gitu, Ustaz. Bagaimana sih strategi kita untuk mengislamkan? Kita tahu sendiri bahwa negeri-negeri tersebut itu mempunyai potensial yang tinggi, Ustaz, apalagi Jepang, Ustaz. Di sana sampai angka kelahiran aja sudah di bawah rata-rata, Ustaz. Artinya orang pengen lahir aja sampai dibayar sama pemerintah gitu, Ustaz. Yang dimana Islam sendiri bahkan mengajarkan satu aja enggak, empat itu sunnah itu, Ustaz. Jadi kan kita kan malah justru disuruh memperbanyak gitu, Ustaz. Nah, bagaimana strateginya, Ustaz? Nah, yang pertama. Yang kedua, Ustaz, saya sendiri dari komunitas, Ustaz, yang kemarin juga habis mengundang Ustaz, Ustaz. Masih ingat, Ustaz? Masih ingat banget. Ya, tapi satu yang saya ingat, ente masih jomblo.
Tinggal nyebrang kemarin tunjuk. Iya, sana. Pasti ditolak. Udah saya siapin. Udah saya siapin. Iya, saya mau tanya juga, saya kan basicnya di organisasi di Komunitas Muda Berdakwah namanya Ustaz ya. Iya. Di follow aja di Instagram @muda_berdakwah. Eh, saudara, ini wanita-wanita, ini orang luar biasa. Lihat bodinya aja keker. Pejuang dakwah yang luar biasa. Jangan abaikan. Malam ini harus terjadi itu, Pak. Lanjut. Ya, di Muda Berdakwah itu sendiri yang kita kan menyesuaikan dengan target dakwah kita sendiri, Ustaz, anak muda. Iya. Yang dimana kita bikin kajian, dan kajiannya itu setiap bulannya sampai bulan Januari. Iya. Temanya itu selalu tentang pranikah, Ustaz. Oke. Okay. Nah, karena untuk memancing. Karena untuk memancing pemuda-pemuda untuk ayo ikut kajian dulu, minimal ikut kajian dulu, sehingga di bulan selanjutnya baru kita bom dengan tema-tema yang menarik seperti kota dulu. Dapat gak Ustaz? Ya Ustaz, seperti itu Ustaz. Jadi kita pancing dulu dengan kajian pranikah yang dimana Ustaz sendiri waktu itu menjadi salah satu materinya. Dan di bulan kedua ntar kita langsung bom dengan tema-tema yang menarik Ustaz. Seperti nanti di bulan kedua kita mengadakan kajian di Rabani di 3 hari sebelum pilkada, yaitu temanya tentang kepemimpinan, bahwa wajib bagi seorang Islam itu memilih pemimpin Muslim seperti itu Ustaz. Dan bulan-bulan selanjutnya baru kita kasih tema-tema yang memang tentang kekinian gitu Ustaz. Nah, bagaimana sih Ustaz strateginya sendiri untuk menyesuaikan target dakwah kita dengan isi konten dakwah gitu Ustaz. Baik. Jadi bagaimana untuk menyesuaikan biar cocok sama anak muda seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Oke. Pokoknya yang ini yang terakhir ya. Silakan. Satu, ternyata satu beliau ya. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Silakan. Nah, habis. Silakan. Tepat dah. Iya. Masya Allah, Bapak ini Indonesia dan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Julian Han. Saya jadi Ahmad Mujahid. Saudara menjadi sejati. Amin, ya Allah. Ya. Lanjut. Sedikit ada mengulas tadi kita bicara masalah Soekarno. Soekarno. Warga di salah satu ayat Allah mengatakan bahwa salah hatinya masuk Al-Maida itu siapa pemimpinnya kemalikan Allah dan Rasulnya itu disebut kafir, zalim, pasti dan sebagainya gitu kan. Nah, seorang itu kenapa pakai hukum Islam? Apa yang bisa disebut kafir? Menurut kesimpulan saya ya, Soekarno itu Fir'aun pertama, Soekarno Fir'aun kedua, Soekarno Dajjal, gitu Ustaz. Nah, baik. Menurut saya, tapi Ustaz tadi di keterangan tadi Ustaz terlalu Soekarno lagi gitu. Ya, baik. Saya luruskan. Terima kasih. Saya luruskan. Terima kasih Bapak. Terakhir, bentar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Oh, ingat banget ini. Cuma nato aja begini gimana lupain. Saya nggak nyangka nih bahwa Ustaz Haikal ini dokter Haikal ini karena segmennya waktu itu di Mekah ya sahabat banget, tapi di sini alhamdulillah sungguh luar biasa. Saya pertanyaan saya Ustaz, ini ketika sekarang saya demi Allah semiris Ustaz, saya hanya baca di media sosial, demi Allah saya nggak rela. Itu saudara-saudara kita yang apa itu GMBI apa itu namanya? Iya. GMBI. Rela dia mengadu kita dengan FBI, Pak Ustaz. Iya. Cina itu masuk di kampung halaman itu meracuni tanaman-tanaman kita untuk membunuh kita secara perlahan. Kenapa enggak itu yang mereka serbu? Kenapa enggak itu? Bodoh dan tolol itu manusia, termasuk polda itu.
dia yang lebih menguasai negerinya sendiri. Bukan itu. Apa-apa, wahai anak muda, kembali kalian ke masjid, ke musola kalian. Masya Allah. Apa kita sama kita, saudara kita, rela kita dihapus semacam itu. Orang lagi sholat dia nari-nari. Nauzubillahi minasy syaithanir rajim. Allah Akbar. Tunjukkanlah mereka-mereka itu jalan yang benar ya Allah. Cina masuk ke pertambangan kita, sawah kita, ladang kita, diracuni, dijual makanan. Enggak dibunuh Tuhan. Otak kita yang pikir sama dia. Saya suruh si Pak Ustaz. Apa kira-kira jalan yang kita ambil? Baik. Satu lagi Pak Ustaz, saya jangan ke Ustaz saya bahkan mungkin ulama-ulama kita setiap Jumat atau setiap hari gitu menjelang 2019 ya, bukan 2017 15 hari sampai 2020 insyaallah ya itu dakwahnya mungkin serentak seluruh Indonesia ini mengenai sosialisasi kepemimpinan betul. Karena memang itu jangan sampai kafir-kafir ini menguasai Indonesia. Tepat. Sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaan pertama tadi antum, bagaimana strategi kita ya untuk kalau wali sangka kan begitu, bagaimana dengan kita jadilah juara satu. Hei para mahasiswa, IP lo mesti 4. IP yang sering ke masjid mesti cum laude, itu dakwahnya. Lu sering ke masjid, IP lu 0, iya. Ini merusak gitu. Jadi dakwah itu setiap orang lain-lain. Untuk mahasiswa dakwahnya apa? 4 cum laude. Saya bukan sok tahu, alhamdulillah. Ini diviralkan kalau ada anak teman SMA yang akan atau teman SMP yang lihat pasti saya malu. Alhamdulillah saya juara melulu. Beneran. SD selalu juara 1 atau juara 2, enggak pernah juara 3 sampai kelas 6. SMP begitu juga. SMA begitu juga. Rankingnya kecuali SMA kelas 3. Lagi bandel-bandel nih. Saya ranking 47 dari 48 siswa. SMA, kenapa? Lagi semangat giroh Islamnya, ini salah kaprah. Dulu saya luar biasa, anti azas tunggal. Ceramah dari zaman SMA, keliling SMA untuk jangan mau dengar azas tunggal. Dulu, waktu lagi semangat-semangatnya. Akhirnya saya gak mau ikut, saya diterima. Jadi ITB, gak mau. Saya ngambil Mahdhul Ulum Islamiyah Al-Arabiyah King Abdul Aziz. Diterima, lolos di sana. Gak mau, lagi ujian, santai aja. Orang mikir, bodoh, gue bilang gitu, gue pulang keluar. Ingat banget saya simpen maru itu. Ngisinya ngaco, lalu keluar, saking gak maunya. Istilahnya juga, ITB juga terima, gue juga terima. Gue isi aja. Nah, ini isi semua, bodoh. Emang saya lagi gak mau dunia. Sampai saya mengatakan haram ke duniaan. Sampai gak mau bergaul sama musik, apa semua gak mau. Perempuan apa semua gak mau, semua buang-buangin semua. Lillahi kalimatillah. Sampai apa? Sampai sebegitu semangat girahnya. Tapi saya menyadari bukan begitu cara dakwah. Akhirnya saya tidak selesai di King Abdul Aziz. Saya pulang, saya menyadarkan diri, lalu kuliah S1. Alhamdulillah saya lulusan terbaik, tercepat di Universitas Penelur. Dan melanjutkan S2 di W University, Port Western Australia. Gak selesai karena gak cocok iklimnya, karena luar biasa godaannya. Pulang ke Indonesia, melanjutkan di ITB. Alhamdulillah selesai S2 di ITB. Lalu kemudian gak cukup, masuk ke S3. Alhamdulillah sampai ke Matematika Universiti Teknologi Malaysia. Gak cukup sampai di situ, sampai ke Hebrew University sekarang. Masih melanjutkan untuk mengambil sejarah. Begitu dakwah. Dan itu akan terjadi, buku yang fenomenal. Dan akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Ibrani, dan bahasa Inggris. Saya dakwah dengan untuk orang Yahudi sekalian. Biar mereka baca tentang fakta sejarah. Itu contoh yang saya lakukan. Dan antum juga lakukan dalam antum alamu bi umuri dunyakum. Antum dakwahnya sekarang seperti itu. Cakep. Lanjutkan. Saya kenal antum sudah lama. Lanjutkan itu dakwah seperti itu. Kenapa? Karena komunitas itulah yang akan menjadi besar. Beliau punya komunitas yang sangat cantik, yang sangat luar biasa. Apa dia bilang? Muda berdakwah.
karena dakwah bukan hanya tugas kiai. Masya Allah, luar biasa. Tinggal pilih deh satu. Karena kalau ente dakwah jomblo gak asik. Ya, gak asik. Ya, lanjutkan saja. Bapak yang saya hormati, demi Allah saya tidak menaruh kekaguman yang luar biasa kepada Soekarno. Tidak, saya cuma mengatakan pada waktu tadi, mengatakan bahwa Bung Karno mengakui tentang kedekatan Arab. Tapi saya tidak pernah mengagumi dan memuliakan Soekarno sebagaimana yang ada. Tidak, dia pun tidak menerapkan ajaran Islam. Gak perlu dikagumi secara kagum-kagum luar biasa. Cukup hormati dia sebagai pahlawan yang membuat Indonesia merdeka. Karena kita mesti menghargai dan menghormati pahlawan. Tapi mengagumkan, memuliakan sampai ikut PDIP, najis. Cukup menghormati Soekarno sebagai proklamator, titik. Jangan karena bawa-bawa gambar beliau terus jadi loyal sama PDIP, salah kaprah. Begitu maksud saya. Jadi gak ada sedikit pun kekaguman sama mereka, pada Pak Harto tidak ada sedikit pun kekaguman dengan mereka. Kita kagum dengan innama waliyukumullah wa rasul wa lazina amanu. Cukup, itulah pemimpin yang hakul yakin, ainul yakin untuk kita ikuti semua kita dan perintahnya. Begitu, insya Allah. Yang ketiga, ini sahabat saya ketemunya di musim haji waktu itu. Masya Allah, ya, di musim haji begitu ketemu. Di musim haji juga kelotokan kayak begitu. Sampai sekarang kelotokan begitu. Ini namanya istiqomah kelotokan, Masya Allah. Oh, makotoh. Ya, saya sependapat dengan antum. Tapi karena mereka masih muslim, kita usahakan dakwah dengan mereka. Saya gak omong kosong. Kemarin saya baru pulang dari Bantu, ketemu. Ketemu dengan salah satu GMBI ketemu. Mereka nggak tahu menahu. Mereka mengatakan kami nggak tahu, Ustaz. Kami cuma ikut-ikutan. Bahkan kami dikasih makan sama GMBI. Makan itu sama-sama rahat ngobrol makan. Lalu kemudian Habib pulang dan para anggota semua pulang. Belum tinggal sedikit, baru berani. Baru ngetok, baru nyerbu, baru memukul, baru ngebukin. Mungkin dia di bawah pengaruh seseorang. Mungkin dia di bawah pengaruh obat. Mungkin dia baru, mungkin di bawah pengaruh minuman. Mungkin di bawah pengaruh masa lalu yang kemarin. Mungkin dia pasti belum mengerti tentang perjuangan Islam. Maka orang yang seperti itu kita dakwahi. Biar itu urusan saya. Saya akan datang, saya akan dakwah di antara mereka dengan hak Tuhan, dengan bil hikmah wal mauizatil hasanah. Kalau sama Ahok baru wa qul lahum qawlan sadida. Sampaikan perkataan yang keras baru kepada mereka, karena mereka masih muslim. Kalau mereka bertato, kita bilang luar biasa. Bertato masih banyak yang sholat begitu. Kalau dia pakai anting, kita bilang mudah-mudahan anting ini bisa menjadikan kamu sholat begitu. Kita dakwah mereka, kita ajak mereka, karena mereka masih muslim, masih bisa mungkin diselamatin. Kita pertemukan insya Allah. Dan saya kemarin bertemu dengan Bapak Miftah Farid. Ya, dan akan ada usaha. Saya nggak bisa ceritakan untuk jamaah. Akan ada usaha dari Pak Miftah Farid, dari Pak Aagim, dari semua ulama-ulama Jawa Barat yang kental akan berdiskusi dengan mereka untuk menyatukan. Sayang, jangan sampai suara Islam terpecah karena mereka masih Islam. Kita bersatu dalam Islam. Takbir. Tidak ada yang bisa memecah belah kita, tidak ada yang bisa mengadu domba kita, karena kita sesama anak bangsa pantang diadu domba. Setuju? Setuju. Demikian, sudah jam 12 lewat, saya tutup dengan kifaratul majlis. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah menentangkan hati kita. Semoga Allah menunjukin kita. Semoga Allah juga memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita untuk menegakkan Islam di bumi tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Hazziniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa ila al-kafirin اللهم مزق جمعهم اللهم سقط سمعهم الفاتحة
Allahumma bihaqqi al-Fatihah wa bi karamati al-Fatihah wa bi sirri al-Fatihah wa bi mu'jizati al-Fatihah. Ya Allah, iftah lana abwab al-khair waj'alna min ahli al-khair wa rihi min jannata ma'al abrar. Ya Allah, arina al-haqqa haqqa wa rasulna tibaa'a wa arina al-batila batila wa rasulna jidinaba. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين وبالخصوص في إندونيسيا وبالخصوص في جاكرتا في جاكرتا يا الله في جاكرتا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في جاكرتا. اللهم يا الله مسك جمعهم في جاكرتا. اللهم سكت سنغلهم في جاكرتا. اللهم يا الله سبحان اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية ولفظ منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.